السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرين جماعة المغرب بهاجيا رحيم يقول الحمد لله على كسبتنا malam yang berbahagia ini dan kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi untuk di majlis yang mulia ini. Mari bersama mengambil faedah dari apa yang dituliskan para ulama kita dalam mengambil faedah-faedah ilmu terkait dengan kewajiban kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian bahwa kita memang beriman kepadanya, mencintainya, berharap akan kebahagiaan di akhirat, dan juga bagi bentuk rasa takut kita dari kemurkaannya, maka kita bersama untuk mengetahui apa saja yang disyariatkan olehnya dan kita kerjakan, yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini kita diberikan kemudahan olehnya untuk bisa beramal apa yang dia ridhai. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Qaf, "A'mal as-salihan tardah." Dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai. Dan juga seperti yang disebutkan juga dalam kitabnya di surat Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bi'ilmun." Dan mengikuti apa yang kau tidak miliki ilmunya. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih tentang masalah fikih kitab dan sunnah yang merupakan sari atau ringkasan dari petunjuk Nabi SAW tentang masalah ibadah yang juga diambil dari pendapat-pendapat yang rajih atau yang kuat dari para ulama kita terdahulu. Kita memasuki bab yang ke-10 atau subbab yang ke-10 tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Para ulama dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madhab, mereka memasukkan pembahasan masalah sujud ini dalam kitab shalat atau pembahasan tentang masalah shalat. Karena sujud adalah bagian dari sholat, maka mereka membahasnya masuk dalam pembahasan sholat. Lalu apakah disebut dengan sujud sahwi dan bagaimana mengerjakannya? Demikian juga dengan sujud tilawah, kapan dikerjakan, dan juga demikian dengan sujud syukur. Yang pertama, sujud sahwi yang disebut dengan as-sahwu adalah lupa. Lalu apa yang maksud dengan sujud sahwi? Sujud lupa. Ya, yang maksud dengan sujud sahwi, dikatakan ta'rifuhu wa hukmuhu, pengertiannya dan hukumnya. Dikatakan al-muradu min sujud sahwi, yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah huwa sujud fi akhir salat jabron lima yahdutu fiha min nisyain aw khalalin. Itu sujud yang dikerjakan di akhir salat. Akhir salat bisa sebelum salam atau setelah salam. Tergantung dari keadaannya dan juga sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabron. Jabron itu sebagai penutup atau sebagai penyempurna dari salat.
karena apa yang terjadi pada salat baik itu karena lupa atau karena ada celah yang dilakukan oleh orang yang salat. Ini tentang sujud sahwi. Sujud yang disebut dengan sujud sahwi dari kata as-sahwi yaitu lupa, karena seseorang yang salat mungkin dia lupa jumlah rakaat, mungkin dia lupa ada bagian rakaat yang ditinggalkan apakah sujud atau juga surat Al-Fatihah atau juga ruku atau misalnya. Maka orang yang mengalami kejadian semacam ini, maka dia diwajibkan sujud di akhir salat. Dan sujud ini dikatakan wajibun, hukumnya wajib. Maknanya apabila seorang mengalami kebukaan dalam salatnya, dia tidak sujud, maka itu adalah celah dalam salatnya. Celah dalam salatnya. Karena sujud sahwi tadi, itu sebagai penghapus dari kelupaan tersebut. Kenapa dikatakan wajib? Dikatakan di amri Nabi SAW di. Karena adanya perintah dari Nabi SAW. Di sini ada faedah bahwa hukum dalam syariat tentang suatu perbuatan dikatakan wajib atau tidak wajib kembali kepada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah di sini ada dua macam. Perintah dari beliau ada dua macam. Yang pertama, al-amru al-ilzami. Itu perintah yang ilzam. Ilzam artinya harus. Yang bila ditinggalkan ada ancaman. Maka ini wajib. Seperti sholat lima waktu. Atau juga siang Ramadan dan semisalnya. Maka ada perintah yang diharuskan dikerjakan. Dan tidak ada ancaman. Sedangkan yang kedua, yaitu perintah yang berupa anjuran. Dan tidak ada ancaman sama sekali. Seperti contohnya tentang siwak ketika sholat. Atau saat wudhu. Sudah kita lewati sebelumnya. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La an asyuffa 'ala ummati la amartum bisiwak ma kulli shalah." Riwayatnya ada di kulli wudu. Hukum apa sahaja. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak, yaitu menggosok giginya dengan kayu, dengan semisalnya. Setiap kali hendak melaksanakan salat atau bersama wudu. Nah, di sini tidak ada ancaman, maka perintah ini sifatnya adalah anjuran. Dikerjakan, tadi mendapatkan pahala, jika tidak maka tidak ada dosa baginya. Lalu kemudian juga beliau katakan, kembali ke sujud sahwi, wal muwadzabatuhu wal muwadzabatihi alaihi sallallahu alaihi wasallam kullama nasiya. Dan juga karena Nabi SAW selalu ketika mengalami lupa dalam salatnya menghadirkan sujud sahwi dua kali. Akhir salatnya. Kadang sebelum salam, kadang selesai salam. Yaitu salam dulu baru kemudian sujud. Ini yang perlu kita pahami kapan sujud sahwi dikerjakan. Dan lupa yang bagaimana kita sujud sahwi. Nah di sini kita mendapati ucapan penulis Hakku Ta'ala limwa berhubati alaihi s.a.w. kullama nasiya. Karena kebiasaan dia s.a.w. melakukan sujud sahwi dua kali setiap kali lupa. Pertanyaan, apakah beliau bisa lupa? Bukankah beliau menyampai syariat? Sebagian orang menyangka bahwa dengan lupanya Nabi SAW dalam masalah syariat ini aib atau cacat akan kenabian beliau. Jawabannya tidak. Justru lupanya Nabi SAW adalah hikmah. Adalah kebaikan bagi kita sekalian. Seandainya beliau SAW tidak pernah lupa dalam sholatnya, kemudian kita mengalami lupa, apa yang terjadi kalau kita lupa dalam sholat? Kita akan mengulangi terus sholat itu. Lalu sampai kapan?
Maka sebenarnya menjelaskan bahwa dengan rupanya Nabi SAW, ini ada hikmah besar. Yang pertama, menjelaskan bahwa beliau adalah manusia biasa. Pembenaran dari firman Allah SWT dalam banyak ayat di surat Al-Kahfi, di surat Fussilat dan yang lainnya, Allah firmankan innama ana basyarun. Maksudnya aku ini manusia. Di tempat yang kita innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Dan dia pun bersabda innama ana basyarun mislukum ansa kama tansau. Faidha nasitu fadzakkiruni. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka bila aku lupa, tolong ingatkan aku. Ini langsung dari beliau. Soal salam. Jadi yang pertama menjelaskan bahwa beliau manusia biasa. Maknanya, dia memiliki sifat-sifat manusia sebagaimana umumnya manusia. Yaitu hidup dan mati, ingat dan lupa, sehat dan sakit, dan sebagainya. Maka Allah pun berfirman surah Sunan, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sehingga kalian, sehingga engkau pasti mati. Mereka pun pasti mati. Sifat manusia. Maknanya, kata sebuah ulama, apabila beliau manusia, maka tidak boleh diagungkan setara dengan Allah yang semuanya. Baik ketika masih hidupnya atau sudah wafatnya. Manusia biasa. Namun, beliau walaupun manusia biasa tidak boleh disamakan dengan kita dari sisi kemuliaan. Nabi seorang Rasul. Itu dia wajib ditaati, wajib ditiru, dan dicintai lebih dari diri sendiri dan sebagainya. Yang kedua, lupanya beliau dalam ibadah adalah rahmat bagi umatnya. Ini pelajarannya. Rahmat bagi umatnya. Kenapa demikian? Karena dengan dia lupa, ada contoh bahwa apabila umatnya mengalami lupa dalam ibadah, maka ada solusi di sana dari beliau SAW. Ada solusi, yaitu ada penyelesaian masalah. Makanya di sini menjadi pelajaran. Dibahas dalam fikih khusus. Rupanya beliau dalam sholat. Nanti akan disebutkan insya Allah tentang beberapa riwayat kapan saja yang bisa semalam lupa dan bagaimana lupanya. Dan ini menjadi fikih besar bagi kita sekalian dan ilmu. Ini beberapa faedah. Dia katakan faqad thabata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasru fi salati ahyanan. Dan telah disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah mengalami lupa dalam salatnya. Kadang-kadang di setiap saat. Faqad qala dan mengatakan inna ma ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Aku ini manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila semasalah berikan lupa dalam yang sujud dua kali. Di sini beliau tidak menyebutkan kapan lupanya. Tapi yang maksudkan sini lupa ketika sholat. Sujud dua kali. Nah ini tentang gambaran bahwa Nabi SAW pernah lupa dalam sholat. Lalu apa yang bisa kita ambil dari hikmah lupanya Nabi SAW dan sholat dan juga apabila kita mengalami lupa, lu katakan kaifiyatu wa bahallu, bagaimana sujud sahwi dan di mana dikerjakan. Lu katakan yasjudul musalli sajdataini hina yasu, orang yang salat dia diperintahkan sujud dua kali ketika lupa. Qabla taslim au ba'dahu. Baik sebelum salam atau setelah salam. Di dua keadaan. Apa yang lupa? Kapan lupa? Yang lupa adalah bagian-bagian dari salat. Bukan di luar salat. Bukan. Bagian salat. Arti bagian salat itu
ketika seorang sudah takbiratul ihram dan sampai salam. Nah, ada bagian yang dia lupa. Maka bagian mana saja yang apa dia lupa, seseorang dianjurkan atau diperintahkan sujud sahwi. Dan apa yang lupa, ini perlu kita ketahui. Dan semua itu tidak boleh menurut fulan atau Allah, siapapun tidak. Tapi kembali kepada bagaimana dia lupa, apa saja yang dia lupa dalam sholat. Lalu, kapan sujud sahwinya? Baik. Beliau katakan, qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dan ini adalah mazhab dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, qala Al-Qadi'iyah rahimahullah ta'ala wa jama'atu min ashabina. Al-Qadi'iyah rahimahullah berkata, demikian juga kebanyakan dari para sahabat kami. Ini silah beliau rahmatullah. Bahkan sahabat kami yaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i. Baik terdahulu atau sejaman dengan beliau. Apa kata mereka? Wala khilafa baina ula'il mukhtalifin wa ghairihim min al-ulama annahu law sajada qabla salam aw ba'dahu li ziyadah aw naqas annahu yufsiduh. Wala tufsidu salatahu wa innama wala tafsidu salatu wa innama ikhtilatum fil afdal. Nah, ucapan beliau ini menjelaskan tentang kapan sujud sahwi dikerjakan dan apa sebabnya. Baik. Dia katakan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Para ulama yang berbeda pendapat. Beda pendapat maksudnya kapan sujud sahwi dan apa sebabnya, beda pendapat. Bahwa kalau seorang muslim yang salat lalu dia lupa sujud sahwi, asal mengerjakan sujudnya atau maunya, apakah sebelum salam atau setelah salam? Karena sebabnya karena rakaatnya lebih atau kurang, maka ini sah, mencukupi. Jadi maksudnya begini. Kalau seseorang sholat maghrib contohnya, ternyata dia lupa pikirnya sholat isya. Sehingga sholat berapa? 4 rakaat. Itu lebih atau kurang? Lebih. Maka dia bingung ketika menjelang salam, ketika tasyahud akhir dia bingung. Ini saya bagaimana ya? Sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Maka dia maunya sebelum salam, maka cukup. Yang lain terjadi lagi, mirip kejadiannya, tapi sujudnya setelah salam. Maka cukup bagi dia. Lalu bertemu dua orang ini. Kamu saat paginya 4 rakaat, sujud sahwinya sebelum salam. Sedangkan saya setelah salam. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar. Artinya sujud sahwi tadi mencukupi untuk masing-masingnya menjadikan jabr. Jabr itu menjadikan rakaat tamat tadi tidak berlaku. Artinya dimaafkan oleh Allah. Yang diakui adalah 3. Sah salatnya dan sujud sahwinya berlaku. Yang lain, kejadian lagi misalkan salat zuhur 3 rakaat. Lalu ingat sebelum salam. Makanya tambah yang 1 rakaat lagi. Dan sebelum salam dia bingung. Kapan sujud sahwinya? Karena bingung ya sudah sebelum salam saja. Maka ini pun mencukupi. Kejadian lainnya mirip dengan itu, tapi milih sujud sahwinya setelah salam juga mencukupi. Artinya ucapan beliau disini menjelaskan bahwa siapapun orang yang salat kalau terjadi lupa dalam salatnya, baik dengan menambahi rakaat atau mengurangi atau kurang rakaatnya, menambahi sehingga mencukupi,
Lalu sujud sahwi baik sebelum salat dia kerjakan atau setelah maaf, sebelum salam dia kerjakan atau setelah salam, maka sujudnya itu dianggap atau diakui dan sah salat. Aku berkatakan wala tafsudu salatu, maka salatnya tidak rusak. Tapi tetap sesuai dengan ketentuannya. Wa inna makhtilafuhu fil afdal. Sedangkan ulama beda pendapat, oh kalau kurang rokatnya berarti sebelum salam. Kalau lebih rokatnya berarti setelah salam. Yang lain, oh tidak. Kalau lebih rokatnya berarti sebelum salam. Kalau kurang rokatnya kemudian ditambahi berarti sebelum maaf setelah salam. Kok beda-beda Ustaz? Nah perbedaan ini kata beliau di sini yang afdolnya yang mana? Yang afdol, yang seperti yang utamanya, yang paling baiknya. Tapi kapan pun dikerjakan boleh. Jadi nanti apabila kita mengalami kejadian seperti ini, baik diri kita dengan teman kita lalu berbeda, tidak usah bertengkar. Inilah sikap yang diinginkan ulama kita dari kita muslimin yang awam agar jangan berbeda pendapat, jangan berpecah. Karena semua ini ada pendapat. Yang penting aturannya begitu. Kalau lupa, baik kurang rokat atau lebih rokat, sujud sahwi, selesai. Selesai. Sehingga ulama kita dahulu, baik Imam Ahmad dan teman-teman yang lainnya, mereka tidak suka mengatakan ini perbedaan pendapat. Tidak suka. Contohnya tadi, yang ini mengatakan sujud sahwi sebelum salam, yang itu setelah salam. Ini beda pendapat, dia tidak suka. Jadi apa istilahnya? Ini keluasan berpendapat. Jadi pendapat besar ini luas, silakan saja. Ini gambaran. Kemudian kita masuk pada pembahasan mata yusra', kapan disyariatkan sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu sujud dua kali, baik sebelum salam atau setelah salam tadi kita sebutkan, karena ada sebab dalam salat. Apa sebabnya? Lupa. Secara singkat, lupa yang dimaksud di sini adalah pertama, lupa karena jumlah rokat kurang atau lebih. Yang kedua, lupa menghadirkan apa yang menjadi rukun dalam sholat. Sholatnya sempurna, bukan 4 rokat dhuhr, tapi ada yang lupa rukunnya. Apa itu lupa baca Al-Fatihah? Maksud sahwi. Bagaimana pembahasannya? Nanti kita sebutkan insya Allah. Yang ketiga, lupa menghadirkan yang wajib dalam sholat. Ini yang sering terjadi. Contohnya sholat dhuhr 4 rakaat tapi lupa duduk tasyahud awal. Jadi 4 rakaatnya langsung bangun semua. Sholat maghrib, sholat isya, lupa tasyahud awal. Lupa wajib. Maka disyaratkan sujud sahwi. Ini gambaran secara umum. Lu katakan di sini li hadis Abdullah bin Buhayna radhiyallahu anhu annahu qala. Maksudnya beliau mengatakan sallallana Rasulullah SAW rak'atain min ba'di shalawat thumma qama falam yajlis fa qama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim fa sajada sajdataini wa huwa jalisun thumma sallam. Qala Bukhari wa Muslim. Dan ini satu kasus. Hadis Abdullah bin Buhayna radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari Nabi SAW pernah salat bersama kami 2 rakaat. Kemudian beliau tidak duduk tapi langsung berdiri. Maka makmum pun ikut berdiri bersamanya. Sampai ketika beliau salam, maka kami pun melihat beliau setelah salam
Maaf. Maka kami pun melihat beliau. Beliau tidak langsung salam, tapi beliau bertakbir sebelum salam. Lalu sujud dua kali. Dalam keadaan beliau duduk, kemudian salam. Ini kasusnya. Beliau sholat di suatu waktu disebutkan. Tapi ini yang jelas, sholatnya lebih dari dua rakaat. Beliau ketika masuk rakaat yang kedua, sujud yang kedua, langsung bangkit ke rakaat berikutnya. Berarti apa yang tinggal? Duduk, tasyahud, awal. Maka periwayat mengatakan, kami menunggu salam beliau, tapi ternyata beliau takbir. Sebelum salam, sujud dua kali. Kemudian duduk lagi, kemudian salam. Jadi di sini kasusnya bila seseorang lupa duduk tasyahud awal dan wajib, maka disempurnakan dengan sujud sahwi sebelum salam. Kasus pertama. Jadi bila sebabnya adalah lupa tasyahud awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kasus yang kedua. Dia katakan, idza zada fi raka'at salati sahwan. Apabila seorang salat, lalu ternyata rakaatnya lebih karena lupa. Dan sengaja, karena lupa. Jadi, seorang salat maghrib, 4 rakaat karena lupa. Zuhur, 5 rakaat karena lupa. Dan semisalnya. Maka bagaimana sujudnya? Atau kapan sujudnya? Dia katakan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW shalat dhuhra khamsan. Nabi SAW pernah salat zuhur 5 rakaat. Fakira lah. Katakan padanya, uzida fi salat, apakah salat sudah mendapat tambahan rakaat? Itu menjadi 5 rakaat. Fakal dimatakan wamazat, ada apa ini? Kal kata sebagian sahabat, salaita khamsan, barusan engkau salatnya 5 rakaat. Maka dia langsung sujud 2 kali, fasa jada sajdata ini ba'dama salam, setelah dia salam. Jadi kasusnya dia salat 5 rakaat, zuhurnya lupa. Lalu ada sahabat yang menegur, nah ini tidak mengapa makmum, menegur imam, tidak mengapa. Dan imam jangan merasa aib, jangan merasa hina. Ini bentuk nasihat namanya. Ini praktek dari firman Allah SWT, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabri. Saling nasihat, saling mengingatkan tentang agama Allah, dan saling mengingatkan agar sabar. Ini prakteknya. Nabi sendiri SAW mendapatkan teguran dari sahabat. Ya Rasulullah, engkau salat 5 rakaat. Maka dia pun spontan tidak membela diri karena beliau Nabi, tidak. Dia langsung menghadap kiblat lagi, lalu sujud 2 kali, para sahabat ikut, sujud lagi 2 kali, lalu salam. Jadi tidak mengapa kata ulama, walaupun diselingi dengan perbincangan antar imam dengan makmum, tapi waktunya tidak dan belum meninggalkan tempat sholatnya. Belum meninggalkan tempat sholat. Kalau itu tambahan. Tapi kalau sudah keluar masjid, sudah tidak berlaku. Baik, oleh karena nasihat itu langsung. Teguran itu langsung. Ini kasus yang kedua. Di sebatas riwayat inilah penulis berdasarkan mari kita, itulah sujud sahwi dikerjakan. Kita dapatkan pelajaran, apabila kita sholat, lupa mengerjakan tasyahud awal, maka sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Yang kedua, apabila lupa sehingga menambahi rakaat, maka sujud sahwinya setelah salam. Jadi kalau salam dari kita salat sendiri,
Zuhur 5 rakaat dan salam. Kalau dia biasanya orang yang ada kesalahan dalam salat itu ada kegalauan hati. Apa ya tadi? Oh iya, salatnya 5 rakaat, langsung sujud 2 kali. Kemudian salam, takbir dulu. Takbir dulu, sujud, takbir lagi, duduk, takbir lagi, sujud, takbir lagi, duduk, lalu salam. Dan tidak ada bacaan di antara 2 sujud. Yang ada hanya bacaan saat sujud, yaitu sama dengan bacaan sujud yang lain. Kemudian salam. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, idza sallam qabla itmami shalah sahwan, jika salam dari salat sebelum rakaatnya sempurna karena lupa. Zuhur 3 rakaat lalu salam. Maghrib 2 rakaat lalu salam, lupa. Maka dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzara min athnataini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu pernah salat 2 rakaat lalu salam. Ulama khilaf salat ini apakah zuhur atau asar. Tapi beliau 2 rakaat salam lalu zikir. Sebagian sahabat yang jadi makmum selesai salam ya sudah pergi. Yang sibuk di kebun ke kebun, yang sibuk dagang ya dagang. Padahal salatnya baru 2 rakaat. Dan kebiasaan Nabi SAW setelah salat itu beliau mencari salah satu sudut masjid lalu duduk di situ. Diikuti sebagian sahabatnya, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Radhiyallahu anhu ajma'in. Dan mereka tidak berani menegur. Ini penghormatan sahabat kepada Nabi SAW, tidak berani menegur. Lalu ada seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzulyadaini. Dzulyadain artinya orang yang 2 tangannya panjang. Jadi kalau kita berdiri, tangan kita itu kan sampai paha ya. Ini mendekati lutut. Yang dikenal Dzulyadain, orang yang tangannya panjang. Bukan panjang tangan, suka mencuri, bukan. Emang tangannya panjang, sehingga juluki Dzulyadain. Orang ini berkata, aku siratis salah amnasita. Ya Rasulullah, salat ini dikosor menjadi 2 rakaat atau karena kau lupa? Maka belum jawab salam-salam. Asadaka Dzulyadain. Apakah dia benar? Wa aku salat 2 rakaat. Faqala an-nas na'am. Kata orang yang hadir, benar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salat nataini ukhrayain. Tsumma sallam tsumma kabbar fa sajada mithla sujudi aw atwal tsumma rafa'. Maka beliau pun langsung kembali ke tempat salatnya. Bersolat lagi 2 rakaat tambahan. Kemudian salam, kemudian takbir, kemudian sujud 2 kali, dan bangkit dan salam. Jadi ini lupa sampai kurang sholatnya. Jadi kasus yang ketiga, sholatnya lebih. Apa sujudnya? Setelah salam. Ini sholatnya kurang, ditambahi, kemudian beliau salam, kemudian juga sholat, maaf, sujud 2 kali setelah salam. Jadi untuk yang lebih dan yang kurang, ini sujudnya setelah salam. Jadi gambaran ya, kita bingung ya. Makanya kata Imam Nawawi, kalau kita bingung kapan, sudah, maunya kapan terserah. Sebelum salam, setelah salam, sama saja boleh. Tapi yang afdal sesuai dengan kejadian. Sesuai dengan kejadian. Baik, kasus yang keempat. Kasus yang keempat. Idza nasya kam shalla.
Kalau lupa, tadi saya sholat berapa rakaat? Nah, ini sering-sering kita ya. Karena biasa sholat jadi makmum, enak kan? Tanggung jawab imam, kita tinggal ikut. Sekarang sholat sendiri. Atau suruh menggantikan imam, kan imam aslinya tidak hadir. Bingung. Sudah berapa rakaat tadi ya? Ini sering terjadi. Maka kasus itu, bila bingung sudah berapa rakaat, nah ini sebagai solusi. Apa kata beliau? An Abi Rahman bin Auf radhiyallahu anhu qol, dia mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saha ahadukum fi salatih, apabila salah seorang dari kalian lupa dalam salatnya, lupa bagaimana? Falam yadri wahidatan aw itsnataini, wahidatan shalla aw itsnataini, dia lupa, saya salat tadi baru satu rakaat atau sudah dua rakaat. Falam yubni ala wahidatin. Falam yubni, tapi dia tidak pasti ini, tidak bisa. Satu apa dua, satu apa dua. Tidak yakin yang mana. Maka fal yubni ala wahidah. Maka pastikan baru satu. Jadi ikuti ya. Kalau kita ragu berapa rakaat ini, belum pasti, belum yakin yang mana, maka ambil kata ulama dari sini jumlah yang paling sedikit. 3 atau 4 maka 3. 2 atau 3 maka 2. Fa in lam yadri ithnataini shalla aw thalathan falyabni 'ala thintaini. Jika dia ragu dan belum bisa pastikan apakah 2 atau 3, maka pastikan sholat baru dua rakaat. Wa in lam yadri salatan sallahu arba'an fal yabni ala salat. Jika pun dia tidak bisa yakin apakah tiga atau empat rakaat, maka pastikan sholatnya baru tiga rakaat. Wal yasjud sajdataini qabla an yusallim. Lalu sujudlah dua kali sujud sahwi sebelum salam. Jadi dari empat kejadian ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ini itu praktisnya Bapak Ibu ya. Yaitu apabila kita sholat terlupa sehingga menambahi rakaat atau bahkan kurang, maka sujudnya kapan? Setelah salam. Kalau kita lupa tidak mengerjakan duduk tasyahud awal atau lupa jumlah rakaat, maka pastikan yang paling sedikit, lalu sujud sahwi sebelum salam. Selesai. Ringan ya, mudah sebenarnya ya. Saya ulangi. Kalau kita lupa jumlah rakaat, maaf, kita lupa sehingga menambahi rakaat atau kita sampai kurang rakaat, ingat, yakin. Atau kita lupa duduk tasyahud awal, maka sujudnya setelah salam. Kalau kita lupa jumlah rakaat, belum bisa memastikan, maka sujudnya sebelum salam. Baik, kemudian beliau simpulkan di sini. Wakadzalika idza syakka al-musalli as-sajdatan sajada am sajdataini bana al-aqal thumma sajada sajdatai sahwi. Demikian pula dikiaskan kata beliau. Apabila seorang salat lalu dia lupa sujudnya, saya sujud berdua kali atau sekali, maka ambil sujud yang sekali, walaupun kenyataannya tiga, tapi dia ingatnya, saya baru sekali, harus sudah dua kali, ambil sekali tadi, lalu sujud lagi, kemudian sujudlah sujud sahwi. Sama kejadiannya tentang lupa jumlah rakaat. Lu bersabda di sini, idza syakka ahadukum fi salati malam yadri kam salla salatan am arba'an fal yatrah asyak wal yabni ala mastaiqana thumma yasjud sajdatain qabla an yusallim. Apabila salah seorang dari kalian salat lalu ragu apakah tiga rakaat atau empat rakaat, maka bilang buanglah keraguan. Maka bangun keyakinan di atas apa yang pasti.
baik jumlahnya sedikit atau banyak. Atau pastinya itu kalau sujudlah dua kali sebelum salam. Fa'inkana sholla khamsan syafa'an lahu sholatahu. Jika dia ternyata sholat lima rakaat, maka anggap itu adalah sholat empat rakaat. Fa'inkana sholla itmaman bi arba kanata targhiman li syaitan, maka ternyata dia sholat yang empat rakaat, maka itu sebagai targhim. Targhim itu membuat syaitan sedih, merasa gagal karena hamba Allah sudah kembali kepada Allah dengan sujud sahwi. Ini secara ringkas tentang sujud sahwi. Namun seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, ta'ala, bila kita bingung mengingatnya, jadi saya yang lupa ini. Berarti sujudnya kapan? Maka silakan sujud kapan pun kita mau, apakah sebelum salam atau setelah salam. Adapun perbedaan pendapat ulama tentang seperti yang kita sebutkan tadi dengan kejadian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah afdhaliyah. Apa itu afdhaliyah? Keutamaan. Utamanya seperti itu, tapi kalau tidak sama maka tidak masalah. Yang penting adalah kalau kita lupa dalam salat apakah jumlah rakaat atau lupa bagian rakaat dan sebagainya, maka sujud sah. Ada masalah tambahan yang tidak disebutkan oleh penulis di sini. Apa itu? Kalau kita lupa satu rukun, atau lupa satu syarat, atau lupa satu wajib, atau lupa satu sunnah. Misal kita lupa ketika sholat, sudah takbir ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, berjalan, baru ingat, saya tadi malam junub sama istri dan belum mandi. Jadi saya sholatnya lanjut apa diulangi? Malam-malami ya, ini kasus banyak terjadi. Karena buru-buru, tidak mandi, langsung wudu, langsung sholat. Maka apabila yang lupa itu adalah syarat dari syarat salat, salatnya tidak dianggap. Artinya apa itu? Langsung dibatalkan. Langsung berhenti, mandi, lalu baru salat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang lupa itu rukun. Contohnya ketika salat kita di rakaat terakhir sebelum salam, ingat tadi di rakaat pertama saya lupa baca Al-Fatihah atau lupa tidak rukuk. Jadi dari baca surat langsung sujud, lupa rukuk. Apa yang dilakukan? Maka rokat tadi tidak dianggap, maka dia wajib mengganti satu rokat. Lalu sujud sahwi. Ini kasus yang kedua, bila meninggalkan satu rukun. Yang ketiga, lupa menghadirkan satu kewajiban. Sudah sebutkan tadi, yaitu bila lupa membaca tasyahud awal. Dulu tasyahud awal, maka Nabi SAW pernah mengalaminya dan beliau sujud sahwi. Kapan itu? Ya tidak, sebelum atau setelah salam? Setelah salam. Jadi lupa wajib. Yang ketiga, yang keempat tadi ya, jadi syarat sudah, rukun sudah, wajib sudah. Yang keempat, lupa satu sunnah, lupa rakaat pertama baca surat setelah Al-Fatihah, lupa baca doa istiftah, atau lupa baca doa kunut. Bagi yang baca doa kunut, doa kunut hukumnya sunnah bagi yang berpendapat
baca doa kunut dalam salat subuh. Maka doa pemaham, boleh sujud sahwi, boleh. Tolong sujud silakan, buat tidur tidak. Ustaz, kalau lupa bacaan ayat, Ustaz, kita baca misalkan satu surat, lalu ada yang lupa, maka tidak mengapa. Tidak ada sujud sahwi. Ini tentang gambaran sujud sahwi dari pembahasan kitab kita ini. Baru sujud yang pertama, kan ada tiga sujud. Yang kedua sujud tilawat, itu sebutkan insya Allah. Dan yang ketiga sujud syukur, karena waktu yang terbatas dan kita sudah selesai pembahasan dari sujud sahwi. Demikian barangkali apa yang baik semuanya berkait dan dapat bisa mengamalkannya dan apa yang keliru semuanya maafkan dan ya mungkin sekalian. Wallahu a'lam wa qadir 'alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berlaku baik salat wajib atau salat sunnah, Pak. Baik salat berjamaah atau salat sendirian. Tapi kalau salat berjamaah, itu imam yang menentukan. Makmum boleh ikut, boleh tidak, sebagian ulama. Tapi dari kasus yang terjadi pada Nabi SAW, maka makmum yang ada ikut. Tapi kalau sudah pergi, maka mereka sudah tidak berikutan mengandalkan untuk itu.